Terima kasih Anda masih bersama kami. Hari ini Jajang Nurjaman resmi melatih Persebaya Surabaya. Manajemen Persebaya berharap kehadiran Janur dapat membuat performa tim Bajul Ijo lebih meningkat. Sementara Bejo Sugiantoro rencananya tetap akan membantu Persebaya berduet dengan Janur. Latihan Persebaya di lapangan Sier Rungkut Industri, Surabaya menjadi latihan terakhir yang dipimpin Bejo Sugiantoro. Bejo selanjutnya akan membantu pelatih Jajang Nurjaman yang ditunjuk manajemen menggantikan kekosongan Alfredo Vera selama satu bulan ini. Berperan sebagai caretaker, Bejo Sugiantoro tergolong sukses membawa Persebaya menaklukkan sejumlah pertandingan melawan Persela, Barito Putra hingga PSBI Blitar. Bejo mengaku hanya mempersiapkan pemain sebelum langsung dilatih oleh pelatih Jajang Nurjaman jelang melawan PS Tira di kompetisi Liga 1 minggu depan. Ini saya yang terakhir menjadi caretaker ya. Nanti dengan datangnya Coach Janur, saya akan bantu sebagai asisten pelatih sesuai yang amanah dari manajemen seperti itu. Ya saya tetap bantu supaya kita saling respect. Meski tidak menjadi pelatih, Bejo akan terus memberi semangat para punggawa Persebaya bersama pelatih Jajang Nurjaman mengarungi berbagai pertandingan di Liga 1. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya.